lagi saya akan bangkitkan. I will pre-end the issue. Kemarin apabila Bagan menegur bahwa yang arus bawa usul undi tidak percaya mesti ketua pembangkang, maka reaksi daripada pematang PAU buat statement. Ini yang saya baca. Disuruh atau diarah wakil rakyat yang bertanggung usul supaya pematang PAU simpan usul. Saya nampak, saya boleh pre-end the issue. Usul di bawah 26 dan di bawah 27 notis mengandalkan 14 hari. 14 hari yang dimaksudkan ialah sebelum 19 hari bulan yang kita bermula kemarin mesti usul sudah masuk 14 hari. Tetapi kalau nanti usul ini dibuat oleh pematang PAU, lepas itu stika tulak oleh kena tidak memenuhi peraturan masyarakat, ada lagi nanti statement yang dibuat di luar sana bahwa stika tidak membenarkan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri kerana dia takut kepada Perdana Menteri. Is it fair to me? Will you play your politics outside? Fair? If I were the ketua pembangkang, I will not even say that because I will embarrass myself. Tetapi di manakah penasihat-penasihat kepada ketua pembangkang buat begitu? Ataupun itu sengaja dibuat sebagai agenda politik? Itu sebab saya kata jangan libatkan saya kepada soal politik. When I make the ruling. Okay, berbalik kepada soal gelang patah. Mengenai perkara yang dibangkit mengenai pematang PAU, usul yang mungkin akan dibawa ke parlimen kepada pejabat Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker membuat andaian bahawa kita ataupun ketua pembangkang akan membuat isu di luar selepas usul itu tidak diterima segera oleh pejabat Tan Sri Speaker. Saya rasa andaian sebegitu tidak adil kepada pematang PAU kerana perkara itu tidak berlaku, belum berlaku, dan saya rasa tidak merupakan strategi yang akan diambil oleh pejabat ketua pembangkang. Dan itu nombor satu. Bahasa Tan Sri sebut saya berdiri di waktu menteri menjawab. Saya tidak memang berdiri. Jadi saya perlu berbetul. Pukul sana. Saya bangun untuk menanya soalan tambahan saja. Pukul sana. Okey, kalau itu saya tarik balik. Tak apa-apa, no problem. Okay. Saya minta maaf, saya tarik balik. Keep it up. Kelas, no problem. Kalau saya tersilap, pandang tadi, saya tarik balik. Tidak ada masalah pun. Because kan ini selalu saya kata, this is a gentleman club. See, you go to be very gentleman honorable. That's why you're honorable. Berbalik kepada soal tadi, Segambu. Yang keluar viral ialah tol. Oh, persepsi masyarakat stiker tulak bukan oleh kerana pasal soal teknikal, pasal soal prosedur, tidak, bahwa perkara itu 18.1 perkara yang khusus mesti kepentingan orang ramai dan perlu disegerakan, tidak lingal-lingal lagi. Ini tol daripada barangkali segabut kecil lagi ada tol, tidak boleh diingat. Tapi saya yang kena. So kalau umpamanya saya pre-end the issue, berbalik kepada soal tadi Petaling Jaya mengenai dengan soal itu, berapa sudah keadilan, kejaliman ataupun ketidakbaikan yang tersasar kepada saya? Cuma saya mengingatkan alih yang berhormat pematang PAU, kalau mau buat usul, usul itu adalah undi tidak percaya. Kalau dia menepati peraturan masyarakat 26, menepati peraturan masyarakat 27, oleh kena notis itu sudah tidak ada lagi ruang, sudah kita bersidang kali kedua, maka kalaupun diterima nanti, ia cuma akan dikasih masuk dalam peraturan masyarakat sisi akan datang, bukan sisi ini. Bahawa sesuatu usul itu dimasukkan semasa persidangan berlaku, berjalan, dan usul itu dimasukkan dalam order paper. Saya tahu bahawa dalam dua persidangan tahun ini, yang berhormat daripada Maran memasukkan usul bangun undang-undang persendirian semasa persidangan berlaku, semasa persidangan berjalan, dan bangun undang-undang itu, usul itu dimasukkan dalam order paper pada hari-hari penghujung persidangan, pada persidangan pertama.
Jadi saya rasa pernah ada presiden begitu yang dibenarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri dan Ketua. Okey, saya ambil perhatian kepada itu. Kalau bisa kata pernah saya buat, tidak salah apabila saya ikut balik apa yang disarankan Yang Berhormat. Tidak salah. Boleh. Tidak salah, tetapi jangan apabila saya buat tindakan seperti begitu, apabila saya mengarahkan Yang Berhormat untuk tarik, itu pun mau kepayahan untuk tarik. What's the problem?